Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak Bos, ketemu lagi dengan saya Pak Bos Indra Lubis 33. Hari ini saya mau review kelanjutannya Pak Bos. Tramontina 22 in Pak Bos. Gagang kayu, sarung saya buat sendiri. Karena golok tramontina ini tidak beserta sarungnya Pak Bos. Full tank ukuran 22 in ya, cukup panjang lah, sedang lah Pak Bos. Ini sarung saya buat Pak Bos sendiri Pak Bos, ya kurang rapi lah Pak Bos, penting ada pelindungnya. Ini cukup besar ya Pak Bos, cukup besar, cukup lebar Bos. Golok Tramontina Brazil. Gagang kayu Pak Bos. Dengan pin 3 pin. Full tank. Tapi dia tipis Pak Bos. Cukup tipis. Tipis sekali Pak Bos. Tapi lentur dan kuat Pak Bos. Ya seperti biasa, yang lebih dari golok ini tuh saya, kalau saya pribadi lebih senang suaranya Pak Bos. Suaranya itu cukup menarik bagi saya Pak Bos. Berdenting. Ini yang ukuran 22 in Pak Bos. Bentuknya begini Pak Bos. Seperti pedang besar. Ini tangguh masuk hutan Pak Bos, masuk hutan. Sangat membantu. Untuk potong-potong pohon pun lumayan kuat Pak Bos. Tapi kalau ketajaman asalnya itu tidak terlalu tajam Pak Bos. Memang harus diasah lagi Pak Bos, biar lebih tajam, karena asalnya itu standar, tajamannya tidak terlalu mau Pak Bos. Cukup besar Pak Bos, saya suka yang besar-besar dan panjang-panjang Pak Bos. Ukuran tramontina ini banyak sekali Pak Bos, dari yang kecil sampai yang panjang sampai yang besar sampai yang lebar, ada semua Pak Bos. Bisa lihat di YouTube Pak Bos, banyak model dari golok tramontina ini Pak Bos, bermacam-macam sesuai keperluan. Nah, ini yang ukuran yang 22 in Pak Bos. Gagang kayu juga sudah saya pernis sedikit biar agak awet, tidak dimakan hama. Rayap sering saya pakai Pak Bos. Oke Pak Bos, assalamualaikum Pak Bos.